NA98 berziarah ke makam pahlawan reformasi, di mana sudah 21 tahun kami semua di sini adalah pelaku sejarah dari perjuangan reformasi total 98. Kami di sini saksi sejarah akan perjuangan menuntut turunnya rezim Orde Baru ketika itu. Dan kami di sini juga ada korban, dari korban-korban penembakan dan juga ada korban penculikan yang hadir. Kami dari RNA98 merupakan konsolidasi gerakan mahasiswa 98. Ketika kami berkonsolidasi dan kami meneguhkan hati akan meneruskan perjuangan reformasi yang belum tuntas ini. Tepat 21 tahun sejak peristiwa penembakan 4 orang mahasiswa Trisakti yang gugur pada 12 Mei 21 tahun lalu. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1998 bulan Mei tanggal 12. Otoritarianisme Orde Baru yaitu Soeharto. Karena menurut aktivis 98, tanpa menjatuhkan Soeharto, sistem yang mempersonal itu tidak akan bisa diubah. Demokrasi tidak akan bisa berjalan terbuka. Begitu kan? Gugurnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti itu kami peringati setiap tahun. Dan hari ini adalah sudah 21 tahun. Kembali membuktikan bahwa meninggalnya mereka juga tidak sia-sia. Artinya bahwa yang saya pahami di sini, mereka meninggal untuk sebuah tujuan kita bersama. Mereka mengambil perang yang lebih maju dibandingkan kita. Saat itu, mereka menjadi korban dari ganasnya negara yang kita saat ini berjuang mati-matian untuk alasan apapun Indonesia tidak boleh kembali ke masa lalu. Apa yang menjadi cita-cita gerakan reformasi belum sepenuhnya terwujud hingga hari ini. Walaupun banyak proses demokratisasi perubahan yang sudah dinikmati oleh bangsa ini. Sehingga kita berjanji kapanpun setiap kita memperingati gerakan reformasi, kita tidak akan pernah menjadi pengkhianat dan meninggalkan apa yang menjadi cita-cita dari kawan-kawan kita yang telah meninggal mendahului kita. Pada 21 tahun yang lalu, kita tahu mereka kawan-kawan kita yang gugur mendahului kita dalam sebuah perjuangan yang suci, mereka gugur akibat kejahatan dari cendana. Baik gugurnya mahasiswa di dalam tragedi Semanggi 1 yang berjumlah 6 orang, juga korban-korban lainnya serta di Semanggi 2 itu juga belum mendapatkan keadilan. Artinya rezim, sisa-sisa rezim Orde Baru masih memegang kontrol atas perpolitikan di negeri ini. Tidak bisa tidak, maka mahasiswa harus berkonsolidasi. Sarekat 98 berdiri pada bulan Mei tahun 2018 itu dalam rangka mengkonsolidasi kekuatan yang basis sumber daya yang dimiliki Sarekat 98. Untuk apa? Untuk menuntaskan cita-cita reformasi yang belum terselesaikan. Itu. Kemudian Sarekat 98 bergabung dengan organ-organ aktivis 98 yang lain seperti PENA 98 dan sebagainya dalam rangka mendorong percepatan-percepatan agar pengawalan terhadap cita-cita politik
cita-cita reformasi itu bisa dituntaskan. Salah satu jalannya adalah kami mengambil kesepakatan di RNS98 untuk masuk ambil bagian di dalam menjaga demokrasi dan pemerintahan agar tujuan-tujuan reformasi yang belum terselesaikan itu bisa dirampungkan secara smooth. Tentunya harapannya begitu. Dan di dalam frame negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi yang sudah disepakati yaitu Pancasila.